Babak kualifikasi Prapon 20 Papua cabang olahraga hoki outdoor berakhir sudah. Bertempat di lapangan hoki outdoor Gelora Bung Karno Jakarta, tim Putra Jawa Barat dan tim Putri Kalimantan Timur keluar sebagai juara. Di partai final, tim Putra Jawa Barat berhasil mengkandaskan ambisi tim Kalimantan Timur yang hendak mengawinkan gelar juara. Karena di kelas putri, tim Kaltim sudah memastikan gelar juara terlebih dahulu usai menundukkan tim Jabar dengan skor 1-0. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia Yus Adi Kamrulo hadir secara langsung dan memberikan apresiasi lantaran kompetisi kualifikasi Prapon berjalan lancar. Ini sekarang kita melaksanakan Prapon, kualifikasi Prapon untuk outdoor. Indoor sudah kita laksanakan, itu 8 tim, 1 tuan rumah. Jadi yang berangkat berdasarkan ranking itu 7. Ini juga untuk outdoor ini, itu 8 tim, tuan rumah 1. Kemudian yang berangkat berdasarkan urut peringkat. Ini rata-rata hari ini final Jawa Barat, Kaltim, DKI, Sumut, Sulawesi Selatan. Para pemenang ini otomatis akan tampil di ajang PON 20 Papua tahun depan. Tak hanya itu, tim-tim yang menempati peringkat 7 terbaik selama babak kualifikasi juga berhak tampil. Karena regulasi cabur hoki outdoor pada PON 20 Papua memberikan slot sebanyak 8 tim, baik putra dan putri termasuk tuan rumah Papua.